anjing. Guys, ada berita buruk. Gua bosen lagi. Jadi hari ini Kyle bosan kelima. Let's go. Jadi hari ini gue bakal ngadain Q&A. Dan kemarin gue udah sempet bikin video pengumuman ya, dimana kalian bisa nanya gue dengan aplikasi Gold Words, guys. Sekarang gue lagi kerjasama dengan Gold Words. Dan aplikasi itu adalah aplikasi dimana kita bisa bertanya dengan seseorang dan kita bisa mendapatkan jawabannya seperti AXFM tapi menggunakan suara kita, guys, gitu, guys. Jadi yang nanya pakai suara, yang jawab juga pakai suara gitu loh. Yah, oh ya, keren kan? Keren. Bukan cuma gue doang yang ada di situ, ada beberapa pakar-pakar lainnya juga ya. Ada dokter gigi mungkin, ada dokter psikologi, ada dokter kesehatan, dokter kecantikan, dokter asmara ya. Kayak konsultan-konsultan yang lain juga banyak, guys. Jadi kalian tinggal cek aja langsung ke aplikasinya. Kalau kalian nggak tahu cara downloadnya, kalian tinggal ke App Store atau ke Google Play Store. Kalian bisa ketik Gold Words, lalu kalian tinggal download, guys. Oke, kalian download dan kalian sign in, lalu kalian tanyain deh, udah selesai, easy boy. Oke, oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ini udah nge-lag banget nih aplikasi gue, banyak banget yang ngirim, gila, banyak banget yang nanya-nanya. Oke, yang pertama dari Ahdan Athallah, kita dengarkan apa yang perlu dia sampaikan. Skip. Oke, yang ini dari Fieri Halim. Oke, okay, gue lahir di mana? Gue lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2000, guys. Gue masih 19 tahun ya. 19 tahun. Oh, gue masih 16 tahun ya sekarang. Muda banget kan? Nanti ulang tahun gue tanggal 19 Juli, guys. Kalau kalian yang mau ngirimin gue mail time buat ulang tahun nanti, kirim aja ya. Alamatnya di mana? Tinggal lihat di video-video mail time gue, oke? Okay? Next dari Nia Agustina Putri. Kita lihat apa yang harus dia Bang, sampai. Bang, kapan lo benar-benar sakit hati gara-gara hater? Apa? Tunggu. Bang, kapan lo benar-benar sakit hati gara-gara hater? Hater. Oke, okay. Gua sakit hati gara-gara hater di mana mereka udah bawa-bawa keluarga gua gitu. Udah pernah dulu komen di video gua waktu gua masih 1000-2000 subscribers, ada yang komen ngatain keluarga gua apa segala lalalala. Itu kenapa ya orang jahat kayak gitu ya, guys? Gue juga bingung apa untungnya gitu, apa dia seneng apa. Tapi ya nggak apa-apa lah. Makin hari gue makin ngerti, guys, kalau haters itu cuma kumpulan bocah-bocah yang nggak punya kehidupan dan mereka pengen ngelampiasin kesialan hidupnya kepada orang lain. Itu dia haters, guys. Jadi kalau kalian ada haters, kalau kalian punya haters ya biarkanlah anjing itu menggonggong, babi menyalak, apa sih babi itu kok gitu, biarin aja udah, biarin. Enggak ada hubungannya sama lu, oke? Okay? No business with you, no connection with you, just ignore them, oke? Okay? Just freaking ignore them, it's easy, you know? Dari M. Koirul Isan. Oke, Le, motivasi jadi YouTuber dari siapa? Gua awalnya termotivasi dari Edozel, guys. Waktu itu gua datang ke meetup Edozel. Awalnya gua kan masih jadi vidgrammer tuh, ya kan? Habis itu gua tanya ke, ya katanya sih dulu manajer ya, tapi sekarang jadi istrinya. Gua tanya deh gitu, gua tanya caranya gimana gitu ya jadi YouTuber yang sukses kayak Bang Edo gitu kan. Terus dia jawab katanya bikin aja konten, yang penting konsisten, jangan ubah-ubah channel dan lain-lain. Pokoknya yang basic-basic gitu. Akhirnya gua pun bikin gitu. Gua bikin konten yang random-random, gaming, dulu games, vlog, komedi, semua gua lain-lainin semua per thumbnail. Kalau kalian scroll ke bawah channel gua tuh masih kelihatan ya, guys, kelihatan kayak gitu. Dan akhir-akhirnya gua pun terinspirasi dari YouTuber-YouTuber luar, sebagian dari Arab, sebagian dari YouTuber luar kayak Jacksepticeye, Popular MMO, PewDiePie, Markiplier dan lain-lain. Gua tuh terinspirasi sama mereka. Jelly, Quabblecop, Slogoman. Gue dulu paling seneng banget sama Slogoman, guys, sumpah. Dan ya itu dia, guys. Pasti semua orang punya sumber motivasi tersendiri, guys, oke? Okay? Setiap orang berbeda-beda, pasti. Oke, okay, thank you ya, Koiro Isan. Next dari siapa ya? Kita lihat. Tolong video lagi. Apa ini? Dari Rizky Sugit Pradana Galan. Aku suka channel kamu. Tolong bikin video lagi. Tolong bikin video lagi. Iya, setiap hari gue bikin video, guys. Lu nggak subscribe kan? Kalau nggak kalian nggak subscribe, pasti kalian nggak bakal bisa ngeliat video gue setiap hari, guys. Kalian harus subscribe atau nggak ketik di kolom search-nya Kauzevanya.
Why? Gue bikin video tiap hari coy, kadang 2 kali sehari. Itu masih kurang buat kalian, gak pernah bikin video gitu. Gue bingung loh, ada yang nanya juga, kak kenapa gak bikin 2M lagi, lu sombong lu ya goblok. Aduh guys, ayolah mikir lah. Gue tiap hari bikin video 2M tau gak, hampir tiap hari, 2 hari sekali. Hari ini baru gue upload lagi tuh tadi. Aduh gila, gue gak main 2M dari mana, tiap hari gue main anjay. Oke, thank you Rizky Sugit Pradana Galan. Next dari Muhammad Kadhafi. Ini ngapain ya? Oke. Bang, sehat bang. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, sehat. Sehat kok, aku sehat sekali. Kemarin sempet sakit dikit, tapi karena mungkin karena kurang tidur, apa gua kecapean mungkin ya guys, karena gua setiap hari cuma diam di rumah. Enggak sih, enggak tiap hari juga diam di rumah, tapi ya gua sehat kok. Thank you udah nanya Muhammad Kadhafi. Next. Oke, dari Jailani. Kita lihat ya. Bang, kapan nikah, Bang? Bang, kapan nikah? Skip. Punya pacarnya kagak, nikah kapan, nikah kapan, ha? Lu gila coy. Oke, thank you Jailani. Oke, dari Irfan Bima. Kalau ngedit itu pakai apa? Bang, kalau ngedit itu pakai apa? Ngedit foto itu pakai Photoshop, kalau ngedit video pakai Sony Vegas. Simple. Thank you Irfan udah nanya ya. Next. Oke, ini gampang nih. Ini easy ya. Gila rame-rame lo. Nobar gitu ya. Gue umurnya 16, tadi gue udah bilang 16. Bentar lagi 17, oke? Okay? Thank you ya, Krishna dan teman-temannya sudah nanya. Next, dari siapa nih? Oke, okay, dari Reinhard Adelano. Kak, saya pengen tanya, berapa sih penghasilan kakak dari YouTube? Sebenernya... Dari Maya Husna. Kejadian paling memalukan seumur hidup. Kejadian paling memalukan seumur hidup. Oh, gue sebenernya gak mau ngomong ini guys. Kejadian paling memalukan seumur hidup gue adalah... Bersambung, dadah. Fuck, gue gak mau ngomong. Tapi gue mesti jawab. Ya, gue dulu pernah bikin drama waktu kelas 6 SD dan itu perpisahan. Jadi dramanya itu sebenarnya lancar, berjalan dengan lancar, tapi ini masalah teknis guys, masalah teknis dan masalah acting sih sebenarnya. Ada teman gue yang lupa actingnya, abis itu mic gue kayak nyalanya kegedean gitu, jadi suara gue cempreng banget gitu ya pas gue ngomong di micnya. Kan ada sound effect no waktu dramanya, jadi kita bisa kasih ke operator di belakang backstage, abis itu kita kasih dan ternyata suaranya nggak keluar pas kita suruh keluar. Kacau ya, sedih banget. Itu jadi, ya dengarkan suara itu, suara kendaraan. Nggak ada yang keluar anjay, nggak ada yang keluar. Nggak ada suara apa-apa. Audience, penonton pada bingung gitu. Itu aduh, hancur, berantakan pokoknya. Aduh, itu malu-maluin banget guys, sumpah guys. Tapi waktu itu untung gue belum kena malu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga anak-anak. Ya itu dia. Gila, ini jarang-jarang gue buka aib kayak gini ya. Next, dari Julio Slamet. Halo Kai, okay. Tanya dong, kira-kira profesi kamu di sebagai YouTuber ini, kamu mau pertahani nggak sampai kamu sekolah atau gimana? Kamu nggak mau beralih ke profesi lain misalnya kerja atau gimana? Beralih ke profesi lain, kerja atau gimana gitu. Kayak sih kalau misalnya YouTube masih memadai dan masih menjanjikan, kenapa enggak? Dimana kalau misalnya penghasilan YouTube gue masih lebih memadai daripada gue kerja, mendingan gue nge-YouTube lah, enakan nge-YouTube coy, beneran. YouTube tuh lu diem di rumah, abis itu lu cuma main, mungkin ya cuma main. Gak cuma main sih guys, kalian mesti ngedit, mesti ngurus-ngurusin hal-hal lain. Dan kalian juga punya tanggung jawab yang besar guys terhadap subscribers kalian dan juga kehidupan nyata kalian. Jadi itu pembagian waktunya, time managingnya mesti bagus banget dan lain-lain. Pokoknya gitulah ya. Nih, gue bijak banget. Hashtag KL bijak boy. KL bijak, hashtag. Ingat guys, pakai hashtag itu ya. Ya, oke, dari Angelo Matt. Jawab ya kakak. Harusnya lo nanya pakai suara lo, bukan tulisannya. Fuck, what the hell. KKL, apa makanan kesukaan KKL?
dari Angelo Mat. Oke, makanan kesukaan gue adalah telur setengah mateng, satu Indomie. Anak kos banget ya. Indomie, segala macam hamburger, burger, the McD, KFC, whatever, I like them all. Oke, okay? I like them all. Don't worry. Oke, okay, next dari Ati Mubin. Bang, punya PS gak? Gue gak punya PS. Dulu gue punya, tapi itu punya saudara, PlayStation 2, dan ya, gue gak punya sekarang. Gue cuma punya PC. Jadi kalau misalnya nanti, mungkin kedepannya gue ada uang lebih guys, gue bisa beli konsol. Lalu gue bakal mencoba untuk bikin video-video dari game-game konsol itu. Jadi doain aja guys, semoga gue bisa beli. Thank you Ati Mubin. Oke guys, itu aja dari Q&A kali ini guys ya, dari Kyle Boston kali ini. Tapi gue punya satu guys, gue punya satu pertanyaan yang bener-bener berkesan di hati gue guys. Ini by the way, ini ada kata-kata kasar ya. Ini banyak kata kasarnya. Jadi gue saranin kalian, kalau yang belum cukup umur, tutup video sekarang juga. Gue yakin kalian bakal nyesel. Atau enggak kalian pergi menjauh dari orang tua kalian, lalu kalian baru dengerin guys. Ini soalnya ini parah nih orang nih. Ya parah nih orang. Gue gak bakal sebutin siapa namanya, gue gak bakal sebutin mana fotonya, tapi gue bakal play aja dia ngomong apa. Ini bonus, ini bonus. Dia mulai dengan beatbox dulu. Beatbox apa kentut? Eh? Gile anjing. Nanti gue sensor sih. Nanti gue sensor kok. Aduh, gila. Ini kasihan sih kalau gue bocorin identitasnya. Sumpah nih orang. Tapi kita dengerin lagi. Gile anjing. Ya gue memang anjing. Kalau di instastory emang gue anjing sih. Kan gue bisa pakai filter anjing. Gile, lu anjing. Muka lu kayak kon. Anjing. Bol ayam alus. Bol ayam alus. Nih orangnya sama ya tiga-tiganya ya. Bentar ini kok nggak loading nih. Saking hinanya. Bang, kok muka lu kayak anjing. Ngamen DM lagi lu goblok. Gua tiap hari main, coy. 2 hari sekali. Sumpah nih orang udah guys, enggak bagus, oke. Okay? Untung gua sensorin semua noh, gila. Gua sabar yang edit ya. Gua sensorin semua, gila. Itu gila nih orang, gila mulutnya abisnya digosok pakai sabun sama mamanya anjay. Thank you banget yang udah nonton sampai sejauh ini guys. Kalian memang benar-benar sangat menghargai dan mengapresiasi video gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa download Gold Words guys. Awas kalau nggak download ya. Download dan kalian bisa tanya gua mungkin. Pertanyaannya by the way, yang udah masuk sini nggak bakal gua jawabin semua ya guys. Beberapa doang yang gua jawabin. Kayak duplikat-duplikat itu bakal gua apa namanya? Bakal gua ignore. Jadi mohon maaf ya guys. Ini banyak banget soalnya ribuan yang masuk coy. Bisa ribuan soalnya nge-spam nih ya. Ada 1000 kali ini. See you guys in the next #KyleBosan. Have a good day and stay awesome. Bye bye.